Selamat tinggal untuk setup dan looks Smiley ini pada tahun 2023. Masuk 2024, kita tukar setup dan looks yang baru untuk kereta Zik ni. Nak tahu apa yang Zik akan buat pada Smiley Zik? Jom kita saksikan video ini sampai habis. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Zik ingin mengucapkan selamat tinggal kepada look yang Zik rasa ini adalah ultimate version lah untuk Myvi pre-facelift look bagi Zik di tahun 2023. Tetapi pada 2024, Zik nak tukar kepada looks yang baru, di mana ini adalah projek kolaborasi MG3 Hub bersama dengan ZH Automobile Supply. Zik sebenarnya memang dah cukup dah, dah betul-betul puas hati dah dengan looks ni. Tetapi ZH Automobile Supply contact dengan Zik, dia cakap, "Zik, apa kata kita buat satu projek di mana kita tukarkan look Myvi Zik ni kepada facelift depan sajalah. Ha, belakang Zik mungkin kekalkan sedia ada sebabnya Zik masih suka lagi rupa dia. Dan depan ni adalah projek di mana Zik nak tukarkan kepada looks yang baru Myvi facelift yang ada custom MG3 Hub style punya. Ha, jadi apa yang Zik akan tukar? Pertama sekali Zik nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada ZH Automobile Supply kerana dia yang suggest kepada Zik dan juga Zik fikir sebaik-baik mungkin dan Zik proceed dengan ni lah sebabnya dia ada sponsor sebahagian daripada apa yang Zik nak buat daripada projek Zik. Ha, jadi sponsor, alhamdulillah, terima kasih sangat. Dan ada juga yang lain-lain Zik dapat sponsor juga. Memang Zik cakap terus terang je kepada korang, kalau siapa yang ada sponsor, Zik cakap sponsor, siapa yang tak ada sponsor. Tapi sponsor adalah bukan sepenuhnya. Ada yang Zik pakai duit Zik juga untuk projek Myvi facelift ni. Apa yang Zik nak buat kepada Myvi pre-facelift ni untuk tukarkan design dia adalah, first, Zik nak tukarkan bumper ini pre-facelift kepada bumper Myvi FL. Tetapi Myvi FL Zik ada version sendiri, iaitu version MG3 Hub style lah. Yang tu korang kena tunggukan projek tu. Sebenarnya susah juga Zik nak fikirkan untuk design Myvi facelift ni sebabnya Zik tengok Myvi facelift ni dia lebih pada modern. Sekarang ni Zik fikir untuk buatkan konsep iaitu clean plus sporty. Jadi untuk Zik fikirkan konsep clean plus sporty tu memang agak susah sebabnya bumper FL dia terlalu modern. Untuk Myvi pre-facelift ni, bumper dia Zik rasa dia evergreen. Korang nak buat dia jadi modern, korang nak buat jadi clean, memang senang. Tetapi FL memang perlukan masa. Zik pun fikir 3 bulan baru dapat come out dengan idea untuk buatkan dia lebih menarik. Cumanya geng, paling mahal lah Zik cakap untuk Zik buat benda tu adalah bumper lah. Dalam-dalam banyak-banyak ni, paling mahal untuk Zik buat adalah bumper. Sebabnya ya, bumper FL kena beli. Yang tu Zik akan kongsikan kepada korang lah berapa Zik convert untuk bumper yang original, belum termasuk custom. Lepas tu custom sahaja berapa total habis. So Zik memang cakap kalau korang yang nak convert ke FL, lepas tu korang nak lagi custom, Zik cakap dia punya harga modal memang keras, memang Zik cakap meninggal jugalah. Itu adalah pertama untuk Zik tukar. Yang kedua akan tukar iaitu lampu. Yang ini akan ada keluar aftermarket untuk Myvi FL. Korang boleh tahulah kot, dah ada keluar dah sebelum Zik post dekat sini. Lepas tu Zik ada kutip pre-order. Yang itu nanti korang boleh tunggukan review untuk lampu tu saja. So yang lampu ini pun Zik akan buka dan tukarkan kepada Myvi lampu aftermarket MG3R facelift. Itu nanti Zik akan review lah kepada korang macam mana rupa dia. Hood pula. Hood pun Zik akan tukar kepada design baru guys. Yang ketiga Hood Zik akan tukar kepada design yang baru. Designnya apa? Yang tu nanti korang kena tengok jugalah episode di mana Zik progress untuk buat hood custom. Jadi Zik takkan pakai lagi hood fiber ni. Zik akan pakai hood besi balik. Disebabkan dia ada advantage dengan disadvantage lah bila pakai hood fiber ni. Hood fiber ni kalau panas macam ni pun Zik masih boleh pegang, tak ada masalah. Okay, kalau hood besi, confirm Zik dah tak boleh pegang lah. Tangan mesti confirm lecur. Itu adalah advantage bila pakai hood fiber. Tetapi hood fiber ni dia ada masalah. Satu, gap dia tak berapa nak cunah. Zik rasa boleh kalau nak baiki. Tapi Zik setakat ni baiki macam tak dapat-dapat lah. Dia punya gap tu untuk cantik, nampak? Korang boleh nampak lah perbezaan dia. So kat sini pun nampak dia naik sikit. Kalau ada yang boleh terima, dia berterima. Macam Zik OCD sikit. Jadi Zik nakkan dia jadi cantik sebabnya Zik banyak masuk event kereta. Tapi hood ni pun sebenarnya hood buka je kan. Zik buka je hood ni kan. So advantage dia senang lah nak buka. Kalau Zik pakai hood besi tu, Zik rasa malas lah Zik nak buka hood besi tu, nak pasang balik sebab dia berat. Cumanya design nanti Zik akan cerita lah. Yang keempat geng, semestinya color Myvi ini akan bertukar kepada color yang baru. Zik ada buat post dekat TikTok di mana Zik akan tukarkan balik wajah Myvi Zik kepada warna hijau. Tetapi hijau yang mana satu, yang tu Zik tak bagi tahu. Korang kena tunggukan juga hijau apa dia. Kenapa Zik nak pergi balik warna hijau adalah disebabkan Zik rasa waktu kegemilangan MG3 Hub adalah sebenarnya semasa warna hijau. Dan Zik pun dah buat poll, dah tanya dah kepada orang, memang diorang cakap warna hijau adalah warna yang mana ramai kenal MG3 Hub. Jadi Zik nak buat balik dan Zik nak expose balik
yang itu adalah kereta MG Three Hub. Cumanya hijau tone, Zik akan tukarkan tone yang berbeza. Alright, yang kelima, interior sebenarnya Zik memang nak tukar kepada interior yang lain yang berbeza. Zik buka jap. Interior sebenarnya Zik nak tukar warna yang lain, tetapi yang itu masih proses untuk dapatkan approval lah daripada proposal yang Zik nak buat. Cumanya nanti Zik nak kena bincang dengan kedai apa yang Zik buat. Dalam ni warna biru ni sebenarnya Zik nak hitamkan balik, okay, dengan wrap. Tetapi yang tu nanti tengok macam mana. Untuk yang kat belakang pula, okay, belakang ni sebenarnya Zik tak ada sangat apa-apa perubahan dekat belakang ni. Bumper ni Zik kekalkan. Cumanya yang ini nanti korang boleh tengok tip baru, di mana yang itu adalah Zik boleh cakap daripada Lamborghini custom untuk Lamborghini, custom untuk Ferrari, tetapi dipakaikan first dekat Myvi yang ini. Satu tip saja, satu tip je, dijangka harga dia dalam 780. So bayangkan 4 dalam 780, berapa korang boleh tegalah berapa sendiri. Itu pun sama tip kena tukar. Lampu ni mungkin Zik akan pergi kebalik kepada lampu albino yang dark chrome. Sebabnya Zik nak kekalkan dia punya design dia clean plus sporty. So kalau tengok kat sini, ini design Zik rasa lebih kepada sporty saja. So Zik nak tukar. Selain itu, untuk rim ni, rim ni Zik masih macam dia dalam satu dilema nak tukar ataupun tidak tukar. Tapi korang cuba komen, nak Zik tukar ke tak? Sebab Zik sebenarnya rasa macam nak tukar kepada 16 inci. Sebabnya bila Zik tukar 16 inci, dia rasa macam jiwa kelajuan sikit lah. Dia lajulah sikit. 17 ni memang kena santai-santai, tapi tak adalah santai sangat, sedap jugalah. Sebabnya Zik dah pakai management KKT32 compact kan. Zik saja nak try 16, tengok macam mana rasa dia kan. Lepas tu Zik boleh rendahkan lagi sikit. Sebabnya bila pakai depan, skirting dia takkan sama rendah macam ni dah. Sebabnya Zik punya skirting gear up campur Takero. Yang baru ni nanti mungkin skirting saja, tak ada campur bawah dia macam Takero ke apa ke, tak ada. Dia akan tinggi sikit. Jadi Zik tengah terfikir antara Zik mau rendahkan lagi depan ataupun Zik tukar. Zik ada 3 option sekarang. Korang kena komen. Nombor 1, option yang pertama adalah Zik tukar tayar 20540. Sekarang ni 20545. Supaya dia nipis, lepas tu dia ke rendah sikit lagi. Option kedua adalah Zik cat rim ni kepada warna lain untuk kenakan dengan body warna baru Zik, iaitu warna hijau. Lepas tu tayar Zik tak pasti lagi macam mana nak tukarkan sekali ke tak. So itu adalah option 2 dengan plus 1 lah. Option yang ketiga adalah tukar rim dan tayar sekali, kiranya downsize kan kepada 16 inci. Yang mana satu pilihan korang? Korang rasa antara option 1, option 2 tambah 1 ataupun option 3? Komen dekat bawah, Zik nak tahu. Rasanya totally different lah. Lupa memang orang cakap, jumpa pun rasa macam ini dah bukan MG Three Hub. Ini looks memang, ini adalah yang terakhir kau nampak. Dan Zik pun sebenarnya sediakan juga. Dan Zik nak tukar looks baru pun Zik perlu keizinan isteri. Sebab apa? Sebabnya dia cakap, apa ni nak tukar lagi, tak sampai setahun apa benda semua. Jadi tapi disebabkan ZH Automobile Supply ni, Zik dah ceritakan kepada isteri Zik kan lah, pasal sponsor apa benda semua. So Zik pun ceritakan kepada korang, Zik jujur ada sponsor dalam projek ini. So lebih kurang macam Zik cakap half-half lah. Apa ni? Adakah Zik nak jual? Lampu ni adakah Zik nak jual? Hood ni adakah Zik nak jual? Ya, tiga-tiga ni Zik akan jual. Dan mungkin rasanya lampu ni dah ada orang book. Bumper ni Zik tak pasti. Bumper ni mungkin Zik nak beat. Lepas tu hood ni ada orang dah book juga. Tengok macam mana. Tapi nanti Zik akan bagi tahu kepada korang. Cumanya yang bumper ni, bila ada orang nak beli, yang tepi ni memang wajib silikon. Dah tak boleh dah pakai clip. Sebabnya dekat bawah ni dua dah tak diikat. Dia dah tak diikat. Patutnya ada ikat kat sini. Tetapi dia dah tak ada pengikat dia. Itu saja daripada Zik. Zik dah ceritakan kepada korang projek apa yang Zik nak buat. Dia harap korang boleh doakan Zik supaya projek ini berjalan dengan lancar. Dan Zik mungkin akan buat satu launching di mana meet and greet. Korang semua boleh datang ramai-ramai, launching, buka kain, tengok looks baru MG Three Hub. Tapi Zik dalam perancangan lah untuk buat yang tu. Dan korang boleh tengok sendiri depan-depan looks baru Myvi MG Three Hub. Jadi guys, terima kasih untuk tengok video Zik ni, tengok perjalanan Zik untuk tukarkan ni. Goodbye looks untuk Myvi ni, Tata. Goodbye. Dan modify itu pasti guys, jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue.
keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb.